Bupati Natuna meminta pendirian pos-pos kesehatan untuk penanganan warga jika mengalami gangguan kesehatan terkait merebaknya virus corona. Pernyataan ini disampaikan Bupati Natuna saat bertemu dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta kemarin. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan wakilnya Yuni Suprapti beserta dengan Ketua DPRD Natuna Andes Putra beraudensi dengan anggota Komisi 9 DPR RI Selasa kemarin. Bupati Natuna melaporkan kondisi di wilayahnya yang menjadi lokasi karantina 238 WNI yang datang dari Wuhan, Cina. Bupati ingin meluruskan berbagai isu terkait karantina WNI yang dicemaskan masyarakat Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap komunikasi dengan pemerintah pusat berjalan cepat dan lebih baik di tengah kondisi darurat seperti karantina WNI saat ini. Bupati Natuna meminta didirikan pos-pos kesehatan untuk penanganan warga jika mengalami gangguan kesehatan terkait merebaknya virus corona. Buat sebagai posko pelayanan cepat tanggap. Dan kita juga akan bangun posko terpadu di Pantai Piwang yang baru kita bangun di situ. Bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Jadi seluruh tenaga kesehatan kita satukan. Jadi saya kira wajar ketika masyarakat Natuna melakukan aksi lebih karena persoalan ketakutan, bukan persoalan tidak mau menerima. Jadi tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ini ada bentuk emergensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan mereka bisa menerima dan mereka sekarang lebih memfokuskan diri pada apa yang harus mereka persiapkan.